Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe, serta hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, di sini ada kabar dari Bang Dery dan Trio Guest Rex soal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Simak videonya sampai habis. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, Mimin ingetin ya bahwa Lesti Kejora hari ini akan hadir di Lazada 12.12 malam ini pukul 19.30 ya, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk kabar yang berikutnya ini ada kabar cute manja nih dari Leslar ya, yang mana Rizky Billar membisik-bisik tuh kepada Lesti Kejora. Wah wah wah, bisikan apa sih ya sahabat, kepo nih ya jadinya, pastinya rahasia banget nih ya. Oke, untuk kabar yang berikutnya ini datang dari Bang Dery soal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Saat mereka berbincang, Bang Dery dicerca pertanyaan oleh kedua sahabat dan salah satu kakak dari Rizky Billar. Mereka menanyakan siapa cewek terdekat Rizky Billar saat ini. Bang Dery pun keceplosan, ia mengatakan bahwa saat ini cewek terdekat adalah Lesti Kejora. Pastinya ya sahabat, tentunya Lesti Kejora adalah cewek terdekat dari Rizky Billar. Dan untuk kabar yang terakhir ini datangnya dari Trio Gesrek ya, yang di repost oleh akun Instagram @timlestibilar. Dalam captionnya dituliskan, lagi syuting ya Trio Gesrek. Wah wah wah, sepertinya bakalan ada sinetron atau FTV terbaru ya dari mereka. Semoga saja ini melibatkan Lesti Kejora di dalam FTV atau sinetron tersebut. Kita aminkan ya sahabat, semoga saja mereka berdua bisa dalam salah satu sinetron ya, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.